Pernyataan Parlemen Rusia Duma Negara Federasi Rusia mengutuk posisi Parlemen Israel Knesset yang menentang pembentukan negara Palestina. Rusia mengatakan alasan Parlemen Israel tidak masuk akal. Pasalnya, Israel menyebut pembentukan negara Palestina menjadi ancaman bagi Tel Aviv. Mereka dinilai secara terang-terangan melanggar prinsip dan aturan hukum internasional. Menurut Rusia, Knesset mencoba untuk menggagalkan upaya penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Dalam pernyataannya, perwakilan Duma Negara meminta parlemen negara-negara di dunia dan organisasi parlemen internasional untuk mengecam pernyataan ilegal parlemen Israel. Mendesak mereka untuk mendukung upaya mengakhiri pertumpahan darah di Palestina secepatnya.